Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 3, Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan. Pembelajaran 1, Pelestarian Hewan. Muatan IPA KD 3.1 dan 4.1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kamu mampu menjelaskan pengertian hewan langka. Kamu mampu menjelaskan penyebab langkanya hewan pada ekosistem dan kamu mampu menjelaskan cara pelestarian hewan agar tidak punah. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan pelestarian? Pelestarian adalah usaha untuk melindungi hewan atau tumbuhan agar tidak punah. Sedangkan hewan langka yaitu organisme yang sulit dicari karena jumlahnya yang sudah sedikit. Apa saja sih hewan-hewan langka yang ada di Indonesia? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Beberapa contoh hewan langka yaitu orang utan. Hewan ini terancam punah karena jumlahnya di alam bebas semakin berkurang yang disebabkan oleh perburuan liar dan kerusakan habitat untuk pemukiman dan perkebunan. Orang utan hidup di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badak bercula satu. Hewan ini hidup di ujung kulon Banten. Sesuai dengan namanya, hewan ini memiliki satu cula di hidungnya. Populasi badak bercula satu semakin menurun karena perburuan liar. Para pemburu mengambil cula badak untuk dijadikan bahan obat. Burung cendrawasih. Siapa sih yang tidak mengenal dengan burung cendrawasih? Burung khas Papua ini memiliki bulu sangat indah, sehingga dijuluki burung surga. Oleh karena itu, burung cendrawasih banyak diburu dan menjadi langka. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia, sehingga sering disebut kadal raksasa. Komodo hanya hidup di Pulau Komodo, yakni Nusa Tenggara Timur. Menurunnya populasi komodo karena perburuan liar, kekurangan sumber makanan, dan perubahan lingkungan. Nah, selain hewan-hewan tadi, ada juga loh hewan-hewan langka yang lainnya, yaitu anoa, jalak Bali, elang Jawa, burung merak, dan harimau Sumatera. Apakah ada cara yang bisa kita lakukan agar hewan langka tidak punah? Tentu saja ada. Kita bisa melakukan pelestarian untuk menjaga hewan tersebut. Nah, adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan langka adalah tidak melakukan perburuan liar, melindungi hewan dan membudidayakan hewan langka, dan membuat tempat penangkaran hewan langka seperti suaka marga satwa. Nah, bagaimana? Sudah paham kan? Kalau sudah, kerjakan tugas berikut ini. Itulah tadi penjelasan tentang pelestarian hewan. Ayo kita jaga dan lestarikan hewan langka. Jangan biarkan keserakahan merusak negeri ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat untukmu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.